pasal 378 undang-undang KUH pidana. Penipuan 378 KUH pidana mengharuskan harus ada kerugian dari si korban. Nah, dalam kasus 2 triliun, siapa yang korban? Kan penipuan itu apabila seseorang menyerahkan harta bendanya atau uangnya kepada seseorang karena diberikan janji-janji atau informasi yang salah. Itulah namanya penipuan. Kalau dalam kasus 2 triliun kan belum ada yang dirugikan oleh siapapun. Rakyat belum rugi. Karena rakyat atau oknum belum ada yang terpaksa mengeluarkan uangnya, belum jadi korban kerugian. Jadi pasal 378 KUH pidana pun tentang penipuan susah diterapkan terhadap oknum yang berjanji menyumbangkan 2 triliun. Jadi kemungkinan besar ya kasus ini hanyalah merupakan hiburan bagi kita-kita ini di dunia medsos.